Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang mana frekuensinya itu sangat besarnya. Frekuensi ini adalah jumlah orang yang berdagang di saham ini ya. Kenapa saya mereview ini? Karena bagi kalian itu biar enak untuk trading, untuk menghindari minim resiko ya, karena sahamnya itu rame ya yang berdagang. Jadi asumsinya ketika kalian itu ada di sebuah pasar ya, ketika pasar itu rame berarti ada sebuah perdagangan yang menarik ya, dia akan mendapatkan nilai seperti itu ya teman-teman. Setelah kami sudah membahas ke saham Bumi, terus saham Kios, juga SDMU dan Raffi sudah kami bahas. Kali ini kita akan membahas saham HRMI ya, dia baru naik ya. HRMI ini bagaimana? Dia rame ya. Kalau kita lihat trennya, dia ini saham yang baru bangun ya. Saham HRMI ini high risk ya teman-teman, karena volumenya itu sangat kecil sekali, dia dinaikkan ke atas itu sama Bandar, dan dia itu sudah 3 hari berturut-turut dia turun ya. Dia turun, kalian bisa antri di area 54 dan juga di 53 ya. Kalian antri di sini dan kalian bisa stop loss di 52 untuk saham HRM ini. Dan bagaimana untuk trading plan-nya? Kalian bisa jual di 56 dan juga di 57 ya. Angka psikologisnya ada di 59. Dan apabila dia enggak dan dia ketika itu bisa jebol, maka dia akan menguji resist di area 60. Kita bisa lihat untuk korelasinya mengenai saham HRM ini ya. Ini untuk bid offer-nya cukup menarik ya. Bid-nya 195, ini 53 banyak yang ngantri ya. Dan 54 juga banyak yang ngantri. 55 juga banyak ngantri karena saham seperti ini tuh ketika satu tick itu dia keluar. Dan ini offer-nya itu dijaga para bandar ya. Bandar satu ini 10.000 lot, dan ini 27.000 lot, 13.000 lot, 13.000 lot ya, berjejer ya seperti ini. Kalau kita lihat dari finansialnya ini cukup baik ya, big value-nya, dan asingnya hari ini belum ikut serta. Dan ini kalian bisa perhatikan untuk saham HRMI ini sudah turun 3 hari ya teman-teman. Nanti saham seperti ini itu kalian bisa buy di sesi penutupan ya, karena ketika closing dia akan biasanya itu naik. Nah seperti ini ya, di saham HRMI ini dia itu buka di harga 56 dan hacknya itu 59. Adapun untuk limit low-nya itu ada di 55. Jumlah orangnya ini 15.000 orang dan volumenya mencapai 310.000 dan transaksinya mencapai 1.750.000 ya untuk sesi hari ini ya. Dan ini kalian bisa di zoom ya untuk posisi jual dan antrinya, belinya di sini ya, di arah sini ya. Ingat saham yang turun di hari ini bisa pertimbangkan untuk buy ya, dan kalian harus berlatih tentang manajemen keuangannya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.